Pertama, saya memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas prestasi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Rektor sekarang ini, Bapak Gumilar, karena banyak sekali monumen-monumen yang telah dibangun, yaitu salah satunya perpustakaan terbesar di Asia, kemudian rencana juga akan membangun gedung Arts and Culture, dan harapannya juga ide untuk membangun mass traffic transportation yang akan dilakukan untuk di wilayah Depok, mudah-mudahan segera direspon oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan UI. Yang kedua kalinya, yaitu dengan banyaknya ide-ide di program pasca sarjana ini melahirkan seperti yang sekarang ini ada 2.200 lebih S2 dan S3, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang banyak dan besar, positif dan produktif untuk bangsa dan negara ini.